Persija Jakarta resmi membeli mantan pemain Juventus, Marco Motta, untuk memperkuat skuad pada Liga 1 musim 2020. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Persija, yakni Ferry Paulus. Meski begitu, pemain yang menempati posisi bek tersebut belum bergabung dengan skuad Persija yang telah menggelar latihan perdana. Motta sendiri telah menandatangani kontrak dengan tim Macan Kemayoran selama 2 tahun. Tak hanya itu saja, kontrak pemain berusia 33 tahun itu juga disertai dengan opsi perpanjangan. Terlepas dari hal tersebut, ternyata Marco Motta pernah mencetak gol untuk Juventus dengan memanfaatkan umpan dari legenda timnas Italia Andrea Pirlo. Dan berikut ini videonya. Motta, Juventus in vantaggio con il primo gol stagionale di Marco Motta. Mau tahu informasi berikutnya? Jangan lupa untuk klik subscribe di Luar Football.